Oke, sekarang saya berada di Pekan Tenom. Hari ini Pakcik mau tinjau keadaan Pekan Tenom yang dikatakan lenggang. Tidak banyak orang keluar, tidak seperti biasa. Kita akan meninjau di tempat-tempat utama seperti pasar malam, tempat-tempat tumpuan itu. So, kita tengok macam mana. Dikatakan ada panic buying. Panic. Pembelian panic, senang cerita. Okay, ataupun tidak. Okay, kita tengok selepasnya. Okay, kita akan menuju ke pasar malam. Keadaan setakat ni sangat lenggang. Tidak seperti biasa. Tidak seperti selalu yang meriah. Keadaan sangat lenggang. Saya pun tidak tahu kenapa. Mungkin adalah sebab langkah berjaga-jaga oleh COVID-19 yang di apa ni? Yang semalam Perdana Menteri sudah laporkan. So mari kita pusing Pekan Tenom. Suasana di Pekan paknya kereta masih lagi banyak. Tungma beroperasi seperti biasa. Kira masih okey lah keadaan terkawal. Ini pada setakat jam 3.21 minit petang. So far okey lah. This is Tenom lah. Come on. A few moments later. Okay, inilah hari terakhir sebelum pasar malam diarahkan tutup pada hari ini. Ini jual air. Hai. Oke. Okay. Martabak dan kuih. YouTube. Keadaan agak lenggang sedikit pada hari ini. Ya, hari terakhir. Di pasar malam. Mungkin air terbikai. Let's go. Mulai esok pasar malam akan ditutup ya pada 18 hari bulan. So hari ini hari terakhir bagi pedagang untuk berjualan. Suasana agak lenggang sedikit. Awal 4.50 petang sudah ada di sini di pasar malam dalam. Ini
Coba, ayo coba. Ya. Oke, bos. Oke, bos. Oke, selesai sudah tugas kita di pasar malam tadi. Pada next video mungkin akan kisarkan pasal corona. So stay tune for the next video. Short film mungkin akan rilis pada minggu depan, tapi belum ditentukan tariknya sebab sekarang mau shooting pun macam mana kan. Jadi stay tune for the next video. Segala apa-apa kurangan mau agak dimaafkan. Support guys. เจ้ามีเขาอยู่แล้วยิ่งดึงไอ้เข้าไปหาไอ้คุณนอนสายตาเจ้าบ่แค่บ่สนไอ้มัน